Nah, ini hasil masakan ayam geprekku tadi, guys. Cuma sayang nggak ada sayurnya, guys. Cuma makan ayam geprek saja. Nanti suamiku yang makan. Dan karena tidak ada sayur, jadi makan buah saja, guys. Oke lah, guys. Mari kita makan. Hai, guys. Selamat pagi, welcome back to Sri Yulanti Channel. Hari ini aku mau bikin ayam file geprek, guys. Ini ayam filenya aku udah marinasi dengan bumbu penyedap, merica, dan aku kasih telur dan sedikit tepung maizena. Dan ini untuk tepung keringnya, guys. Setelah dari sini nanti baru taruh di tepung sini, guys. Baru nanti kita goreng, guys. Terus nanti kita mau geprek, guys. Geprek-geprek di sambal gitu, guys. Nikmat tenan. Mari kita eksekusi, guys. Jadi dimarinasi satu-satu ya, guys. Dibaluri tepung satu-satu. Ini aku bikin ala-ala aku, guys. Bikin ala-ala versiku, guys. Gitu terus, guys. Ini ayam filenya sudah siap digoreng, guys. Jadi mau bikin seperti ala-ala KFC gitu, guys. Tapi ini ala-ala saya ya. Nanti baru selesai digoreng digeprek. Sebelum kita goreng, guys, saya ada sisa kerupuk. Jadi kita goreng kerupuk dulu ya, guys. Kita coba dulu. Sisa kerupuk, sayang kalau nggak digoreng, guys. Kerupuk udah lama, kerupuk dari kampung yang kubawa dari Malang waktu itu. Enggak aku jemur lagi, guys. Ternyata bagus juga. Guys, kerupuknya. Nanti kita mau pulang lagi ke Malang dan bawa kerupuk lagi, guys. Goreng kerupuk itu cepat, guys. Ini kerupuknya sudah matang. Kerupuk enak ini, guys. Nah, ayam KFC-nya udah jadi, guys. Lihat, cantik sekali, guys. Wow, mantul. Cantik, guys, hasilnya, guys. Nah, guys, kasih sini, guys. Wow. Dan kita goreng yang lainnya, guys. Thank you.
Dan gorengan kedua sudah matang juga, guys. Mantul, mantul loh. Mantul, guys. Endolita. Ini, guys, hasilnya, guys. Ayam Kentucky ala-ala aku, guys. Ayam Kentucky-nya udah matang. Kerupuknya juga udah matang. Dan waktunya bikin sambal geprek. Ini sambalnya, guys. Aku udah kasih penyedap dan ku kasih gula sedikit ya, supaya rasanya endulita. Dan mari kita gerus, 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 kita haluskan, guys. Ayam geprek ala-ala Sri Yulianti Channel. Sambalnya mantul, guys. Mantul sekali, menggugah selera sambalnya, guys. Nah, setelah sambalnya jadi, guys, kita ambil ayamnya, terus kita geprek-geprek di sini, guys. Wih, kita geprek-geprek di sini, guys. Ambil satu lagi, guys. Wes mantul, wes. Tara, ayam geprek ala Sri Yulianti Channel sudah jadi, guys. Dan ini nanti untuk suami, karena suami nggak suka sambal, jadi dia mau makan dengan sausnya aja, guys. Oke, guys, mari kita makan. Halo, halo, masakanku tadi sudah jadi, guys. Ayam geprek, geprek sendiri ya, guys. Jadi karena tidak ada sayur, jadi kita makan buah dulu, guys. Mantap, guys. Ayam geprek tapi nggak ada sayurnya, guys. Tadi juga goreng kerupuk. Udah kepanasan, guys. Nggak pakai baju. Mantul, guys. Oke lah, guys, aku tak lanjut makan ya. Makan gini aja, guys, kok enaknya sak dunia.
Setelah suamiku makan ini, kalau suamiku makannya dipakai saus begini, guys. Maklumlah suamiku itu enggak suka on camera, guys. Jadi aku shoot makanannya saja ya. Jadi suamiku juga makan, guys. Oke, guys. Terima kasih ya sudah menonton. Oke lah guys, terima kasih yang sudah menonton. Aku sudah selesai makan dan tiba saatnya untuk undur diri saja guys. Dan bagi yang pertama kali bergabung lihat channel ini, like, comment, dan subscribe ya guys, supaya aku lebih semangat lagi untuk membuat videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Matur suwun. See you in the next video. Bye bye.